Kebakaran terjadi di RT 12 Kelurahan Penyang Rendah Telanaipura Kota Jambi, Jumat 31 Maret siang. Asap tebal membumbung dari lokasi yang diduga tempat pengoplosan minyak itu. Pantauan Info Jambi Media, api menghanguskan bangunan berkonstruksi kayu yang dijadikan tempat mengoplos minyak tersebut. Karena lokasi kejadian persis di jalan lintas timur lalu lintas jadi macet. Untuk memadamkan kobaran api yang menimbulkan asap hitam tebal, 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian. Lokasi kebakaran sangat dekat pemukiman warga, diantaranya Perumnas Aur Duri. Penduduk di perumahan ini diperkirakan mencapai ribuan jiwa. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.